Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, kali ini saya mau bikin MPASI. Untuk bahan yang harus disiapkan adalah kacang panjang, kemudian tempe, beras, dan bawang putih. Lanjut, untuk panaskan minyak kurang lebih 1 sendok teh aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, ditumis-tumis sampai baunya itu harum. Kemudian tuang air matang. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih tadi. Diaduk-aduk, ditunggu sampai mendidih dan surut. Lanjut untuk masukkan tempe yang sudah dihancurkan. Nah, ini tetap ditunggu sampai tempenya itu matang, dan kalau sudah seperti ini, itu lanjut untuk masukkan sayurannya. Dan diaduk, ditunggu sampai matang. Untuk hasilnya itu akan seperti ini. Ini sudah halus dan tidak perlu disaring. Kemudian aku mau siapkan untuk sarapan anak aku yang usianya 7 bulan. Dan ini hasilnya sudah jadi, simple dan sangat mudah.